yang lucu ya, kayak mobil sport karena dia bisa muat, dia bisa parkir di tempat yang maksimal 20 km dan dia bisa masuk tol karena dia consider as a car. Dan kita bisa charge, ini ada chargernya, bisa charge di rumah karena soketnya cocok dengan yang kita punya di rumah. Renault Twizy bisa muat dua orang, satu di depan, satu di belakang. Dan ya udah, mungkin ada ya warna, ada warna orange, warna hitam dan warna putih, ada tiga warna. 400 km. 390 lah. Tergantung sama, tergantung power ada di rumah. Bisa 3 jam, bisa 6 jam, tergantung. Nah, ini yang lucu ya. Kayak mobil sport karena dia bisa muat. Dia bisa parkir di tempat yang sempit, sempit ya. Sempit atau sempit. Karena dia tentunya bisa parkir. Harganya sekitar 400 juta. Ini dipakai Rizky Billar ya? Ya. Rizky ya? Ya, udah pernah. Sule udah pernah pakai, Raffi, Nagita, semua udah pernah pakai, udah pernah coba. Ya. Itu gampang banget untuk nyetir. Kalau yang Rizky Billar dia punya ya? Oh, saya kurang tahu. Gak tahu. Apalagi? Bagus ya, bannya ini ya. Coba unjukin belakangnya. Mereknya apa ini? Ini Renault. Ini Renault. Merek dari Prancis. Pabrikan Prancis. Renault Twizy. Namanya Twizy. Kamu pernah coba? Saya pernah coba banyak kali. Oh, lucu. Sekali. Kemana? Kayak gampang banget, kayak kart. Kayak Mario Kart.